Months of the year. Are you ready? January, February, May, June, August, September, October, December. Guys, kita langsung saja mulai tutorialnya. Seperti biasa, kita buka aplikasi CapCut. Lalu langkah selanjutnya kalian klik pada bagian proyek baru dan di bagian proyek baru ini pertama kali kalian bisa beralih ke bagian video di mana kita itu bakalan nambahin sebanyak 13 file yaitu satu file video mentahan dan 12 file lainnya foto kalian dari bulan Januari sampai ke Desember. Oke, di sini aku klik dulu video mentahannya. BTW untuk video mentahannya ini nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box ya guys. Oke, langkah selanjutnya kita klik pada bagian foto. Dan di bagian foto ini kalian bisa klik sebanyak 12 foto ataupun kalian siapin sebanyak 12 foto dari foto kalian berurutan misalkan dari bulan Januari ke bulan Desember. Oke, aku tambahin dulu ya guys. Nah, dia itu totalnya ada 13 file, satu video mentahan dan 12 fotonya ialah foto dari bulan Januari sampai ke Desember di setiap bulannya yang bisa kalian pilih secara random aja ya guys satu bulan satu foto Oke kalau udah kalian klik 13 file langkah selanjutnya kalian klik tambah pada bagian bawah Oke setelah itu kalian klik bisukan audio klip pada bagian yang di samping tulisan sampul ini fungsinya biar video mentahannya yang ada di suaranya ini bakalan nonaktif kita beralih ke bagian akhiran, kita klik dan kita klik hapus, lalu kita beralih ke bagian bawah, kita cari menu format dan kita pilih yang ukuran 9 banding 16. Oke, okay, kalau misalkan kalian mau foto kalian full menjadi ukuran 9 banding 16, bisa kalian zoom aja ya, guys. Oke, okay, setelah semua ukuran fotonya udah menjadi ukuran 9 banding 16, langkah selanjutnya kita bakalan atur durasinya. Jadi di video mentahan, durasinya kita atur menjadi 10,7 detik 10,7 detik ya guys. Oke, tunggu bentar ya. 10,7 detik Oke, lalu di foto yang pertama kita atur menjadi 1,3 detik. Di foto yang kedua kita atur menjadi 1,4 detik. Di foto yang selanjutnya, ataupun di foto yang ketiga, kita atur menjadi 1,3 detik juga. Oke, langkah selanjutnya di foto yang selanjutnya, di foto yang keempat, kita atur menjadi 1,1 detik. Di foto yang selanjutnya 1,2 detik. Oke okay guys, di sini aku atur dulu setiap durasinya dari um, video mentahan sampai ke 12 foto lainnya. Nanti untuk link, nanti untuk catatannya sorry bakalan aku taruh di samping video ini ya guys. di foto yang ke-12 ataupun di file yang ke-13 menjadi 1,6 detik. Oke, kalau semuanya durasi udah kita atur, kita bakalan tambahin video mentahnya yaitu dengan cara kita klik overlay pada bagian bawah. Lalu langkah selanjutnya kita klik tambahkan overlay dan kita beralih ke bagian video, kita klik video mentahnya yang udah kita siapin sebelumnya, lalu kita klik tambah. Nah untuk ini kalian bisa zoom aja sesuai dengan ukuran 9 banding 16 Langkah selanjutnya kalian tinggal klik pada bagian bawah Kalian cari menu gabungan Dan kalian bisa pilih yang filter ataupun kalian bisa pilih yang percerah Nah di sini tuh bebas ya kalian mau pakai yang mana di sini aku pilih yang percerah aja karena biar dia kelihatan lebih jelas aja gitu guys Nih Oke, langkah selanjutnya kalau kalian udah atur um, Video mentahnya, kalian klik tanda centang. Oke, kurang lebih seperti ini ya, guys untuk hasilnya nanti oke kita bakalan tambahin efek biar dia kelihatan lebih estetik kita klik kembali dulu kita beralih ke bagian bawah kita cari yang namanya menu efek lalu kita klik efek video dan di bagian efek video ini sebenarnya banyak banget berbagai macam jenis efek yang bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian tetapi di sini aku pilih yang retro aja um, kita bakalan pakai yang bingkai film satu kalau udah kita klik tanda centang dan kita tarik durasinya sampai ke akhir durasi video mentahan dan foto yang udah kita atur tadi oke kalau udah seperti ini kita bakalan play sebagian 12 March. Oke teman-teman untuk hasilnya kurang lebih seperti itu Kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas Ada tulisan 720p Resolusi kalian full in Dan tingkai bingkai juga kalian full in Lalu ada tanah panah kalian klik saja Dia itu ada tulisan lagi mengekspor Dan nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke okay guys, mungkin sekian tutorialnya. Semoga kalian suka, dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kata-kata kurang mengerti. Jangan lupa untuk bantu subscribe terus di channelnya Erika Anugra Jangan lupa untuk like, komen, serta share videonya. See you next video. Bye-bye.